Halo guys, kembali lagi bersama saya Ridwan KW. Jadi di video kali ini kita kedatangan Yamaha Mio Sporty. Masalahnya yaitu di bagian starternya guys. Dia starternya itu hidup, cuma nggak nyangkut ya. Seperti ini, kita tes dulu ya sebelum kita bongkari. Nah seperti itu dia, starternya seperti calus-calus kayak nggak nyangkut. Jadi nanti yang akan kita bongkar di bagian CVT-nya. Nah, di bagian sini nanti akan kita bongkari, terus kita ganti bagian mimis starternya yang ada di dalam sini dia. Oke, langsung aja kita bongkarin. Jadi bagi teman-teman yang motor Mio-nya seperti ini, kadang ada yang startnya agak berat, itu jangan langsung divonis langsung baterainya ini bermasalah gini segala macam. Kalau bisa dibawa ke bengkel kepercayaannya, maksudnya bengkel pribadi atau bengkel yang biasa kita ke situ ya, biasa kita setiap servis atau setiap perbaikan sama bengkel itu dan nggak pernah ganti-ganti ya, pasti dia lebih paham. Bagian CVT sudah kita bongkari, nanti kita akan membuka di bagian ini. Ini ya rumah mimis starternya, ini yang biasa sering bermasalah juga untuk Yamaha Mio All Series ya, Mio Soul atau Mio Sporty, biasa bagian sini sering bermasalahnya. Kemudian kalau untuk teman-teman yang mau bukai sendiri, yang bingung cara membongkarinya bagian pulinya, itu nggak mesti ini harus ditokok ya, ditokok menggunakan pahat itu jangan sampai kalau bisa, karena nanti bisa baling, kalau udah baling itu bahaya. Soalnya cuma menggunakan baut yang ada di tengah sini tadi, kemudian menggunakan 17 T ya atau 17 shock. Itu kita taruh di sini. Nah seperti ini. Udah, kemudian kita juga menggunakan 17T atau 17 shock ya. Seperti ini. Wah.
yang akan kita ganti biji-biji ini ya. Nah ini barangnya yang akan kita ganti nanti. Ini udah mulai aus, udah enggak bagus lagi ya. Oke, sekarang waktunya pemasangan ini starternya guys ya. Ini dan kemudian ini barangnya. Ini labelnya aja sih Yamaha, kalau untuk apanya sih ini palsu, bukan ori ya. Setahu saya sih kalau untuk Yamaha ini nggak pernah mengeluarkan namanya Mimi starter berupa eceran gini, belum pernah sih. Setahu saya dia belinya kalau untuk ori dia komplit semua ini nih. Semua serumah-rumahnya sama isinya itu komplit, udah jadi satu. Harganya kalau nggak salah ini sekitar 300 berapa gitu, kurang paham juga kalau lebih lengkapnya ya. Kalau ini harganya murah sih, kalau di sini sekitar 20 ribuan. Oke, kita pasang aja. Untuk pir dan pennya dipasang dulu biar mudah nantinya. Nah, kalau sudah siap tinggal masukkan aja ke bagian lubang rumahnya seperti ini. Kemudian bagian ini stoternya, ini 4 biji kita masukkan. Caranya seperti ini, kita tahan pennya tadi menggunakan obeng minus atau obeng kecil ya. Kemudian pressure masuk ya. Selesai, tinggal kita pasang dulu. Oke, sudah siap. Kemudian kita tes hidup stoternya. Hampir kelupaan beltnya. Emang nggak nyanda. Kamu bukan kena. Kalau untuk pemasangannya kembali sama seperti melepasnya tadi, kita ganjel baut di sini. Kemudian di bagian siripnya
terus tinggal kencangin aja. Oke, sudah selesai. Kita tes hidupkan kembali. Jadi seperti itu pemasangannya, cukup aman dan juga simple. Kalian pun bisa sendiri nyoba-nyoba di rumah. Kalau misalnya nggak ada alat kuncinya, kalian bisa ke bengkel teman, kalian bongkari sendiri, kalian pasangi sendiri. Oke, mungkin segitu aja video dari saya. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. See you, bye bye. Oke guys, segini aja video dari saya. Thanks for watching. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan kalian klik like dan juga komen. Dan jangan lupa juga klik tombol subscribe seperti ini. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video terupdate dan terbaru dari saya ya guys. Dan semoga kalian terhibur dengan video ini. Saya Ridwan KW dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. See you, bye bye.